Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini hampir Jumat-Jumat kita dengar. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita, wahai Das'ad, kamu mengaku beriman kepadaku, kamu mengaku umat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan minum khamar. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan lagi mabuk-mabukan. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Dan biasanya itu terjadi dekat-dekat pilkada, pilpres, pilcaleg. Wane piro. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dekat-dekat pilkada, pilpres ini banyak serangan fajar. Orang lagi sekarang berkata, tidak lagi serangan fajar Ustaz, serangan 24 jam. Kenapa negara kita kadangkala susah kita atur dengan baik? Karena masyarakat kita, masyarakat yang senang disogok. Maka saudara-saudaraku, saya cinta kalian kepada Allah. Jangan kau peras para caleg, jangan kau peras para calon pemimpinmu, tapi pilihlah yang betul-betul engkau yakini, insya Allah bisa menyelamatkan bangsa Indonesia dunia sampai akhirat. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, pilcaleg, pilpres. Ini politisi kalau dekat-dekat dicoblos, oh penampilannya kala-kala Ustaz. Keluar masuk masjid, bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Oi, Bu. Bu. Jangan kau musuhi polisi. Ya. Bapak Ibu pernah bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di dunia ini? Bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Mobilmu hilang, motormu dirampok, rumahmu dijarah, siapa kau cari? Siapa kau cari? Penghafal Quran, tidak ketemu motormu. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Kalau kau mati Pak Polisi, siapa bungkus kau? Maka yang baik, polisi lindungi rakyat, rakyat cintai polisimu. Kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak, kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Itu polisi Pelemindia, bukan polisi Indonesia. Ya Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di Masjid Istiqlal ini saat saya ceramah, banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi apa, setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih juga sibuk. Itu setan itu, supaya kau tidak dengar ceramah.
Orang sudah ceramah masih juga sibuk. Setan. Maka ibu-ibu simpan handphonemu. Simpan. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Baru rasa kau. Ustaz, kita mau rekam. Kalau ibu rekam gambarnya kabur, suaranya tidak jelas. Bagaimana caranya Ustaz, kita mau dengar lagi? Tuh ada kamera saya bawa. Gambarnya jelas, suaranya jernih. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustaz. Gampang, buka YouTube. Maulid Istiqlal bersama Das'ad Latif. Tek, sudah kupence Ustaz, tidak mau terbuka. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Ya, simpan HP, simpan, bisa? Bisa? Alhamdulillah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sebaik-baik salawat. Maka tidaklah berakhlak bersalawat sambil merokok. Tidaklah berakhlak bersalawat sambil makan. Maka bersalawatlah kalian kepada Nabi dengan sebaik-baik salawat. Ibu-ibu saya mau tanya, pernah lihat hujan? Sering. Ada yang bisa hitung air hujan? Kenapa? Biar banyak, kalau jatuh satu-satu saya bisa hitung. Tapi ini jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan laju. Mana bisa kita hitung? Tapi kata Nabi, ketahuilah, ada yang amal, perbuatan, tingkah laku, apabila kau lakukan, lebih banyak pahalanya daripada jumlah air hujan. Apa gerangan? Kata Nabi, ketika umatku berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadaku, aku tidak bisa menghitung betapa banyak Allah turunkan pahala di tempat itu. Maka kalau kumpul seperti ini, bersalawatlah kepada Rasulullah, karena Allah turunkan pahala lebih banyak daripada air hujan. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Nah, saya mau dengar dulu suaranya, kita tanding. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Nah, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ini emak-emak ini. Ini emak-emak ini ras terkuat di dunia. Dikasih alis yang cantik, masih juga diubah-ubahnya. Weser kanan belok kiri, kita yang bingung. Begitu ditabrak lebih dulu dia marah. Ah, ini. Ya, ayo kita salawat bu. Bapak-bapak diam. Ayo ikut bu. Salatullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Sekarang bapak-bapak, ayo pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo, ayo kencang-kencang, ayo anak muda. Salatullah, masya Allah. Ala toha rasul. Salatullah, salamullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Ah, bapak ibu diam, kita dengar ini para menteri. Ih, bos-bos ini bos. Eh, kau diam semua, kita dengar ini bos-bos kita. Hah, tiga menteri pak. Ayo pak menteri, jangan mempermalukan pejabat. Ayo. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,9. Beliau yang undang saya, beliau yang kasih honor. Kalau saya kasih nilai kecil, dikurangi honorku. Ayo
ayo bareng-bareng semua. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para menti yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi berdiri di atas mimbar, lalu beliau berpidato. Saudara-saudara sekalian, sudah lama kita bersama menyebarkan agama Islam. Pahit dan getirnya berdakwah bersama kita, alhamdulillah semua sudah kita lewati. Saya mohon kepada kalian, pasti selama saya berdakwah, pasti selama saya berada di tengah-tengah kalian, ada yang pernah saya sakiti hatinya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sebelum segalanya terlambat, lebih baik hari ini kau membalas daripada di akhirat kelak. Ada yang pernah saya sakiti hatinya? Seluruh sahabat berenung, semua sahabat bersedih, terutama Abu Bakar Siddiq. Lalu dalam keheningan itu, tiba-tiba ada seorang sahabat tinggi, hitam, besar, dia angkat tangannya, namanya Ukaswa. Ya Rasulullah, saya pernah Anda sakiti. Pada saat itu Anda naik onta, saya di belakang Anda, onta kecambuk, pak, saya kena. Saya hari ini mau membalas ya Rasul. Wih, seluruh sahabat lihat ke dia, dalam hati, kurang ajar ini orang. Lalu kata Nabi, kalau begitu silakan datang. Bilal, kau tolong ke rumah saya, ambilkan cambuk saya. Ketuk pintu. Anak Rasulullah Fatimah berkata, ada apa? Abah Rasulmu, Rasulullah minta cambuknya. Kenapa? Ada pembalasan di masjid. Nangis anak beliau. Lalu Bilal mengambil cambuk, dibawalah. Dikasih Ukaswa. Kata Ukaswa, ya Rasulullah, waktu Anda cambuk saya tidak pakai baju. Supaya adil, tolong buka bajunya. Nabi buka baju. Begitu Nabi buka bajunya, tercium bau harum satu masjid. Ada kira-kira di sini. Buka baju, cium bau harum. Kalau saya buka baju di depan istri saya, istri bilang, bau apa? Bau ketek. Rasulullah tercium bau harum satu masjid. Lalu Ukaswa maju di depan Nabi. Dihadang oleh Abu Bakar Siddiq. Wahai Ukaswa, kalau kau ingin cambuk, cambuk badan saya. Saya selalu bersama Rasulullah. Kau cambuk Rasulullah, kama kau cambuk saya. Lebih kau cambuk saya. Kata Nabi Abu Bakar, saya paham niat baikmu, tapi dosa tidak bisa diwakili. Kau duduk. Duduk Abu Bakar. Dekat dengan badan Nabi, berdiri Umar bin Khattab. Ya Ukaswa, kalau kau mau cambuk badan Nabi, cambuk saya. Kau pilih mana tempat yang kau paling senang. Kau jangan mencambuk Rasulullah. Kata Nabi Umar, saya paham cintamu kepadaku, tapi dosa tidak bisa diwakili. Kau duduk. Duduk Umar bin Khattab. Dekat lagi dihadang sama Ali bin Abi Thalib. Ya Ukaswa, kalau kau ingin cambuk, cambuk saya. Dalam darah dagingku sama dengan darahnya Rasulullah. Saya keluarga Nabi. Kata Nabi Ali, saya paham cintamu kepadaku, tapi dosaku tidak bisa kau pikul. Kau duduk. Duduk Ali bin Abi Thalib. Maju cucu Rasulullah. Kau mau cambuk kakek saya kau cambuk. Sama kau sakiti Muhammad. Kata Nabi, cucuku, kau duduk. Kau tidak bisa mewakili dosaku. Dekatlah. Lalu Ukaswa berkata, ya Rasulullah, buka bajumu. Dia buka bajunya. Kata Nabi, cepat kau laksanakan. Nanti Allah murka kepadamu. Dekat Ukaswa. Begitu dekat, dia buang cambuknya. Dia peluk badan Nabi sambil dia cium dadanya. Ya Rasulullah, maafkan saya. Itu tadi cerita saya cuma karang. Tidak pernah terjadi. Kenapa kau begitu? Dia menangis. Ya Rasulullah, ingin sekali rasanya badanku yang hina ini, kulitku yang hina ini, menyentuh kulitmu yang mulia.
Karena kalaupun saya nanti masuk surga, pasti kelas kita berbeda. Ingin rasanya kulitku yang hina ini menyentuh kulitmu yang mulia. Nabi lalu bersabda, saudara-saudara sekalian, kalau engkau ingin melihat sahabatku nanti di akhirat, inilah dia karena cintanya kepada Rasulullah. Ini dia, kau contoh dia. Maka saudaraku, saya cinta kalian karena Allah. Kalau ingin bersama Rasulullah di akhirat kelak, cintai Rasulullah. Tentu tidak lagi kita bisa memeluk Nabi. Kenapa? Nabi sudah tidak di tengah-tengah kita. Maka Nabi selesai itu pulang. Tepat hari Senin, 12 tanggalnya, bulannya Rabiul Awal, subhanallah. Sama hari lahirnya hari Senin, sama tanggal lahirnya 12, sama bulannya Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Di aras Allah jampaikan kepada Malaikat Jibril, Malaikat Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Ambil kau temani kamu 4 malaikat, Mikail, Israel, Israfil. Kau turun ke dunia, jemput rohnya Muhammad dengan catatan, sebelum kau cabut nyawanya, tanya dulu, dia mau apa enggak? Turun 4 malaikat. Langit ke-7 masih berempat. Langit ke-6 masih berempat. Langit ke-5 masih berempat. Sampai di langit pertama, Jibril berkata, wahai malaikat pencabut nyawa, hari ini kau yang bertugas, saya tidak bertugas. Kau saja yang turun, aku tunggu kau di tempat ini. Kata malaikat pencabut nyawa, bagaimana ceritanya Jibril? Selama ini kamu yang selalu bersamanya, selama ini kau yang selalu menjumpainya. Kenapa kau tidak mau turun? Temani saya. Kata Jibril, saya tidak tega melihat engkau mencabut nyawanya. Kau saja yang turun. Turunlah malaikat pencabut nyawa, ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Ini salamnya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah maulid pertama, kalau kalian cinta kepada Rasulullah, ucapkan salam dengan sempurna. Jangan seperti mahasiswa di Unhas. Saya mau masuk kelas, dia bilang, Pak Ustaz, assalamualaikum. Apalagi itu assalamualaikum. Ada juga dia bilang, Ustaz, aswabar. Apa aswabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kalau cinta kepada Nabi, mulai sekarang kalian ketemu sesama muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berikutnya dicontohkan oleh Nabi, jabat tangannya. Dan Rasulullah kalau jabat tangan dengan sahabat, tidak pernah beliau dulu lepas tangannya, tapi dia tunggu sahabat lepas tangannya, baru dilepas. Dan apalagi adab Rasulullah, kalau beliau berjabat tangan, dia pandang matanya orang. Lalu apalagi adab Rasulullah, dia tersenyum. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa umat kita sekarang, umat Islam? Salam, tidak dia lihat kita, Pak. Dia pegang HP-nya. Ya, kau di mana ini? Padahal sarjana itu. Padahal doktor. Ya. Tidak begitu akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah, beliau jabat tangannya, dia senyum, pandang matanya. Coba ibu praktekkan. Datang suamimu, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Yang kau ketawa, saya serius ini. Disambut oleh suaminya, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Lalu istrinya berkata, gagah betul abang hari ini. Kata suaminya, berarti saya jelek kemarin. Nah, sudah ya, sudah. Lalu Rasulullah didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Ya Muhammad, hari ini saya diperintah mencabut nyawamu, kalau kau mau. Bagaimana kalau Pak Sandi ditanya seperti itu? Saya tahu jawabannya. Sandiaga Uno, hari ini saya diperintah cabut nyawamu. Bagaimana menurutmu? Tunggu dulu, kita belum jadi wapres ini. Kalau saya ditanya, dah saat saya diperintah Allah cabut nyawamu, kalau kau mau, menurutmu bagaimana? Tunggu dulu malaikat, istri baru satu. Tapi apa kata Nabi? Wahai malaikat, seluruh senior saya, Adam sampai Isa alaihissalam,
setelah mereka melaksanakan tugas dan tuntas, mereka menghadap kepada Allah. Hari ini juga selesai tugasku, saya siap menghadap kepada Allah. Cuma ada yang aneh ini. Mana Jibril? Ada di langit menunggu. Kau panggil dulu deh. Ada sesuatu yang saya mau tanyakan. Naiklah malaikat pencabut nyawa. Muncul lagi. Kata malaikat pencabut nyawa, saya sudah bilang kau ikut banyak sekali ceritamu. Tapi dalam kitab tidak ada begini. Ini supaya ibu-ibu enak dengarnya. Apa? Kamu dicari sahabatmu. Kau turunlah. Turun. Muncul lagi. Seperti itu iklan. Wani piro. Ya kan? Muncul. Ya Jibril. Kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, kasih saya berita yang enak saya dengar. Kata Jibril, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan ngantri menunggu rohmu. Kata Nabi, alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan, Allah telah mengampuninya. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, meskipun engkau nabi terakhir, haram seluruh nabi masuk sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Tapi itu kan saya, Jibril. Saya tidak cemas soal diriku. Saya tidak khawatir soal diriku. Yang aku khawatirkan umatku. Tolong, bagaimana soal umatku? Naik lagi nabi, Jibril, cuk. Muncul lagi, cuk. Jangan kau ketawa, saya serius ini. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, saya dapat berita gembira dari Allah. Apa gerangan? Meskipun umatmu umat paling terakhir, tapi dia akan dihisap lebih awal nanti di akhirat. Ibu, hei, pernah ngantri beli minyak goreng? Pernah ngantri beli gas? Nah, makanya jangan salah pilih nanti 2024. Kalau kau salah pilih, ngantri kau lagi. Jangan kau pilih gara-gara satu partai. Jangan kau pilih gara-gara kau kenal. Jangan kau pilih gara-gara temanmu tim sukses. Tapi pilihlah yang betul-betul engkau yakini bisa menyelamatkan bangsa Indonesia. Sudah, bukan bicara politik, ini pendidikan politik. Maju. Ya, disidang, diadili lebih awal. Bayangkan bu, berapa triliun manusia waktu itu. Sekarang penduduk dunia 2 miliar. Sekarang, bagaimana yang dahulu, bagaimana yang akan datang. Triliunan manusia ngantri satu demi satu. Siapa dulu yang dipanggil? Apakah kakek kita yang duluan wafat? Tidak. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam. Dasat Latif, Abdul Jabbar, Siti Khadijah, Muhajir. Ini menteri yang tidak pernah berhenti hijrah. Sandiaga S. Uno, itu S-nya Salahuddin, yang pernah menjadi panglima perangnya Allah di dunia, yang membebaskan Islam pada waktu, pada saatnya. Oh, hebat ini menteri kita ini. Bagus-bagus namanya. Jangan lagi kau bilang apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau tidak ada semua namamu. Yang paling bingung caleg. Pilih saya. Siapa Anu? Siapa Anu? Kau telpon Dasat Latif. Halo, bisa datang Ustaz? Yang mana? Yang pendek dari Makassar. Oh, banyak Ustaz pendek di Makassar. Maka nama itu penting. Kau sebut namamu minimal dua saya bisa tahu. Satu, suku. Dua, agama. Siapa namanya? Abdul Jabbar, 99% Muslim. Siapa namanya? Bertus Martius Linus. Biasanya bukan Muslim itu. Yang kedua, suku. Siapa namanya? Margono, Jawa. Siapa namanya? Margana, Sunda. Ambo Dalle, Bugis. Ya? Nah, dipanggillah kita satu demi satu. Dan di padang mahsyar kelak, wajah kita sudah tidak seperti ini. Wajah kita ke Nabi sesuai dengan amalmu ketika kau hidup. Ada orang yang mukanya seperti ular. Siapa muka ular? Yang suka cari-cari muka. Ini di kantor menteri ini banyak. Siapa menteri? Iya pak, iya pak, iya pak, iya pak. Ya,
syarri muka. Kau sudah Allah angkat derajatmu dengan sebaik-baiknya, diciptakan dengan manusia, makhluk termulia, masa kau rendahkan derajatmu? Ada lagi nanti yang mukanya seperti kuda. Siapa muka kuda? Yang suka mendahului imam ketika berjamaah. Ini biasa anak muda. Imam belum ruku, dia sudah ruku. Imam belum naik, dia sudah naik. Ditanya, kenapa kau terlalu cepat? Itu Pak Imam sudah tua, sudah lobet Ustaz. Macam-macam. Ada lagi nanti yang muka anjing. Siapa muka anjing? Yang suka disogok dan menyogok. Ini biasanya bawa pegawai negeri yang menyogok masuk. Nyogok sampai 500 juta. Sampai pensiun kau tidak bisa kau kembalikan itu uangmu. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri yang tidak ada utangnya di koperasi? Kenapa kau tahu Ustaz? Saya tahu, karena saya pegawai negeri. Dia bilang teman saya, berapa gajimu sudah saat? 9 koma. Wih, hebat betul. Artinya tanggal 9 sudah koma. Pegawai negeri itu, saya tahu lagunya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Macam-macam wajah manusia pada saat itu. Maka mulailah kita dipanggil satu demi satu. Ya Muhammad, umatmu lebih awal masuk surga. Lalu Nabi senyum dan berkata, alhamdulillah, kalau begitu saya bahagia sekali. Jibril, mana malaikat pencabut nyawa? Jibril mundur, laksanakan tugasmu. Kata Nabi, silakan laksanakan tugasmu. Malaikat pencabut nyawa mulai mengeksekusi Nabi. Keluar roh Nabi dari telapak kakinya, sampai ke betis, sampai ke paha, dingin telapak kaki beliau, naik ke perutnya, sampai ke dada, menggigil Nabi, sampai ke tenggorokan, keluar cucuran air keringat Nabi di pelipisnya. Jibril berpaling, lalu Nabi berkata, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apa kau jijik melihat saya? Apa kau tidak senang lihat wajahku kali ini? Kata Jibril, demi Allah ya Muhammad, saya tidak jijik melihat wajahmu. Saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Maka tinggalkanlah roh Nabi ke kerongkongan, naik sampai ke bibir beliau, dan beliau ucapkan tiga perkara. Jaga solat kalian, jaga perempuan kalian, dan yang terakhir, siapa yang disebutkan? Tidak ada satupun nama keluarga beliau sebut. Beliau tidak katakan Khadijah. Beliau tidak katakan Aisyah. Beliau tidak katakan Hasan, Husain. Tidak ada. Tidak satupun yang disebut keluarga beliau. Tapi siapa yang disebut nama beliau? Ketika ujung akhir hayat beliau, siapa nama yang disebut? Bukan keluarganya, tapi apa yang disebut? Ummati. Umatku. Bersedihlah seluruh orang Madinah pada saat itu. Sampai Umar bin Khattab mendengar berita. Karena Umar bin Khattab tidak mampu menerima kenyataan ini, Umar bin Khattab lalu mencabut pedangnya. Dan beliau katakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya tebas batang lehernya. Muhammad tidak mati. Beliau hanya tidur menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marah Umar. Tampil Abu Bakar Siddiq, lalu beliau berkata, menyampaikan firman Allah, siapa yang beriman kepada Muhammad, Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang beriman kepada Allah, Allah tidak akan pernah mati, hidup selama-lamanya. Apakah setelah Muhammad wafat, kalian akan menjadi kembali ke agama nenek kalian? Umar bin Khattab mendengar ini, langsung lunglai, jatuh. Tidak bisa menerima kenyataan Muhammad telah wafat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dua kisah ini, sebenarnya banyak kisah kecintaan Nabi kepada kita, tapi waktu yang terbatas. Kalau kita cinta kepada Nabi, satu kata Nabi, perbanyaklah mengamalkan sunnah-sunnahku. Amalkan sunnah sesuai kemampuan kita. Yang saudara-saudara yang mau memelihara jenggot, silahkan.
Tapi jangan kau tuduh orang yang tidak pakai jenggot tidak sunnah. Itu kan sempat ribut di medsos. Ini ustaz sunnah, ini ustaz tidak sunnah. Saya masuk dalam ustaz tidak sunnah. Ributlah di Facebook saya. Kau dah saat selalu cerita-cerita sunnah, lalu kau tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya kasih minyak, kotor tempat tidur. Silakan, saudara yang mau pelihara jenggot, silakan. Kalian yang tidak mau pelihara jenggot, silakan. Jangan pula kau tuduh orang yang pakai jenggot seperti kambing. Itu sunnah. Kalian mau pakai celana cingkrang, silakan. Tapi jangan kau tuduh orang yang tidak cingkrang, celananya tidak sunnah. Silakan amalkan. Kalian yang rajin Senin Kamis, silakan. Bapak-bapak yang berani. Bu, ada di Makassar, sudah tua. Sudah dua istrinya, kawin lagi. Saya tanya, Bapak Haji sudah tua, nikah lagi. Apa dia bilang? Sunnah Rasul. Oh iya, boleh juga ini Bapak ini. Begitu dia sholat, cepat sekali. Saya tanya, Pak, sholatnya 4 rakaat tidak sampai 2 menit. Nabi kalau sholat sampai bengkak betisnya. Apa kata dia? Itu kan Nabi. Saya bukan Nabi, Ustaz. Istri Nabi, Sunnah Rasul. Hei, Bu, Bapak-bapak yang tidak berani poligami dan tidak mampu, tenang. Allah sediakan kalian bidadari 7. 7. 7, Pak. Ada ibu-ibu di Makassar setelah dengar ceramah saya, dia bilang, Ustaz, apa betul nanti suamiku juga dapat bidadari 7? Saya bilang, itu janjinya. Oh iya, Kak Ustaz, iya. Bolehkah saya berdoa? Ibu mau berdoa apa? Ya Allah, janganlah engkau berikan suamiku bidadari di akhirat. Cukuplah aku bidadarinya dunia sampai akhirat. Saya bilang, betul-betul kau ibu, kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat. Ah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sunnah, banyak sunnah Nabi. Tapi ibu-ibu, pertama yang sangat selalu saya anjurkan, salat duha. Ada enggak di sini yang punya tanah 100 hektar? Mungkin Pak Uno ada. Beliau orang kaya, muda, gagal lagi. Makanya saya kalau ada Pak beliau, saya enggak mau dekat-dekat. Kenapa? Tambah hancur saya, Pak. Kan gagal, muda, kaya lagi. Saya sudah jelek, pendek. Untung Allah tidak menilai kita dari kecantikan dan kegagahan kita. Ah. Ibu-ibu, mau enggak punya harta? Mau? Mau punya dunia? Senjatanya mintalah dalam sholat duha. Maka alangkah bahagianya kita seorang suami. Pergi cari nafkah. Jadi sopir. Jadi grab. Jadi pegawai. Istri di rumah. Sholat duha. Selesai dia sholat duha, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau yang menentukan rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting, ya Allah, berkahkan. Amin, ya Rabbal Alamin. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa orang kalau berdoa selesai begini, Ustaz? Itu variasi. Boleh, enggak boleh. Lalu kenapa di wajah? Lebih nyambung. Masa ibu berdoa, amin ya Rabbal Alamin. Anda nyambung itu. Sudah itu, WhatsApp suami. Bang, jangan putus asa soal dunia. Rezeki sudah ditentukan Allah. Nih, barusan saya doakan kamu dalam sholat duhaku. 8 rakaat. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezekimu. Saya kalau dapat WhatsApp begitu, Pak, saya kasih lihat semua temanku. Istriku. Pernah ke WhatsApp suamimu begitu? Ah, paling WhatsApp, jangan lupa singgah beli gas.
Masih bagus kalau gas. Saya pernah di WhatsApp istri saya malam-malam, "Ustaz, habis pembalut." Aduh, mati saya ini. Singgahlah saya, karena habis taksiah malam kan. Saya berdoa, mudah-mudahan tidak ada kenal saya, mudah-mudahan tidak ada kenal saya. Begitu saya bayar di kasir, ada majelis taklim datang, "Ih, Ustaz, beli pembalut." Sebenarnya tidak apa-apa daripada saya yang hamil. Bah. Coba bapak ibu saudara-saudara sekalian, sholat duha. Adik-adikku sekalian, kalau kalian mau dapat dunia kecil buat Allah, kasih kau apa yang kamu mau. Dunia ini milik Allah. Saya kenal Pak Sandiaga. Datang ke Jakarta. "Pak Menteri, saya lah di Jakarta ini. Saya mau keliling-keliling, lihat ibu kota negara. Tapi tidak ada mobilku, kasihan." Kata Pak Menteri, "Waduh, saya lagi di Jepang ini Ustaz." "Tapi tenang, gampang itu." Beliau telpon ajudan. "Ajudan, siap Pak Menteri. Itu ada Ustaz Dasat di bandara. Kau bawakan mobil, full tangki, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh." 30 menit kemudian datang ajudan. "Siap Ustaz, ini ada kiriman mobil dari Pak Menteri, ini ada pembeli oleh-oleh." Selesai masalah saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ibu tidak pernah ketemu, tidak pernah tahu, tidak pernah dengar nama, tidak kenal. "Pak Menteri, saya ada di Jakarta, boleh pinjam mobilnya Pak Menteri?" "Siapa di telepon Pak Menteri?" "Siapa?" "Kapolres bandara." "Tangkap dia, tukang tipu itu." Begitu juga, tidak pernah sholat, sholatnya paling hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia bawa WhatsApp. Tiba-tiba sakit, ada masalahnya. "Ya Allah, saya sudah capek ini ya Allah. Ya Allah, kabulkan doaku karena saya sudah capek menghadapi ini." Kata Allah, "Malaikat, karena dia sudah capek menghadapi itu, cabut nyawanya." Ayo, sholat duha, saudara-saudara sekalian. Anak-anak muda, saya bukan mau takabur, bukan mau sombong. Ini motivasi buat kalian yang lagi sekolah. Kau dengar itu tadi gelarku. Banyak betul. Doktornya aja dua. Doktor dalam negeri, doktor luar negeri. Bersamaan waktunya, disiplin ilmu yang berbeda. Itu sangat sulit bagi orang. Tapi tidak ada yang sulit bagi Allah kalau kau menolong, Allah menolongmu. Sholat duha. Dulu waktu saya SMA, begitu bunyi bel, orang pada lari ke kantin. Saya masuk ke musholla. Sholat rakaat, dua rakaat saja, sholat duha. Sudah sholat duha, saya mohon kepada Allah. "Ya Allah, bukakan pintu hati saya. Berikan saya kemudahan dalam berpikir, kemudahan dalam menerima pengetahuan. Lalu jadikan pengetahuanku bermanfaat buat orang lain, terutama untuk orang tuaku." Selesai. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Berdoa tidak harus seperti yang ada dalam Quran. Kata Nabi, "Berdoalah engkau seperti bahasa sehari-harimu." Halo ibu. Bu. Ibu. Mau saya ajarkan doa memudahkan rezeki? Ah, ayo ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Doa makan itu. Itu karena kau tidak tahu arti doa. Maka berdoa tidak harus bahasa Arab. Berdoa pakai bahasa ibu. Bahkan berdoa boleh pakai bahasa dalam hati. "Ya Allah." Oh, baru kawin lagi suaminya. Silakan bapak ibu sekalian. Doa. Adik-adik sekalian yang mengejar dunia. Kalau kau kejar dunia capek. Tapi kau kejar yang punya dunia, dunia kau dapat pahala di sisimu. Sholat duha. "Ustaz, bagaimana caranya sholat duha?" Sama sholat sunnah yang lain. Bedanya niat dan waktunya. Kalau tahajud malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Berapa rakaat? 2 rakaat sampai 8. Kalau duha, waktunya pagi hari. Jam berapa? Kira-kira jam 7 sampai menjelang duhur. Berapa rakaat? 2 sampai 8. Boleh 2? Boleh. 4? Bagus. 6? Spesial. 8? Istimewa. Tapi saya tidak tahu niatnya Ustaz. Niat tidak harus diucapkan. Dalam hati pun boleh. Ibu baru wudu, itu sudah niat. Coba kalau bapak ibu pergi ke tanah suci, lihat orang-orang di masjid, jalan-jalan-jalan, langsung takbir. Iya toh? Ada kita kan lama dulu pak.
dia lagi. Tidak jadi solat, dia langsung duduk. Saya tanya, kenapa tidak jadi solat? Saya lupa solinya, Ustaz. Soli tidak harus kau ucapkan, boleh dalam hati. Ibu mau solat duha, soli sunat al duha, rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat solat duha, dua rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak tahu, ambil jalan praktis. Berdiri tegak, menghadap kiblat, Tuhan, solat duha, Allahu Akbar. Dua rakaat berikutnya, belum juga tahu, ulang lagi, Tuhan, masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Salat duha. Yang kedua, cinta Rasulullah, biasakan salat tauban. Waktunya setelah maghrib, nunggu isya. Salat tauban dua rakaat, terutama ibu-ibu ini yang sudah muka sakaratil maut. Ah, kok salat taubat lah ya? Karena saya sudah dikode waktunya, katanya sudah habis. Ya, insyaallah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Mari cintai Rasulullah dengan melaksanakan sunnah-sunnah beliau sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Kalaupun ada yang tidak sependapat dengan kita, kita hormati, kita muliakan. Termasuk ketika menjelang pilpres ini, kalian tidak sependapat dalam satu rumah sekalipun rukun. Boleh berbeda pilihan, tapi jangan berpecah belah. Boleh berbeda calon, tapi jangan saling menghina. Apalagi menyebarkan fitnah dan hoax di medsos. Karena akibatnya kalian bisa berhadapan dengan aparat hukum karena menyebarkan fitnah dan hinaan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah utus beliau sebagai uswah, contoh keteladanan buat kita. Karena apa yang mampu Rasulullah lakukan, karena beliau juga manusia biasa, pasti mampu kita lakukan. Silakan lakukan sunnah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini adalah wujud kecintaan kepada Rasulullah, sehingga nanti di akhirat kita bersama Rasulullah minum di telaga Al-Kauzar. Amin. Banyak hal yang kita mau sampaikan, kita waktu yang terbatas, maka inilah saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf, sebesar-besar maaf, saya tidak bisa sampai akhir karena penerbangan saya harus segera ke Balikpapan. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.